Jalal musanifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum vidarain amin Zikru Ramadhan Gala sallallahu alaihi wasallam Lahu ya'lamu nas ma fi Ramadhan Min al-yumni wal-barakah La tamannau an yakuna hawlan kamila Setelah Menyebut bulan Rajab Bulan Syakban Kemuliaan dan keistimewaannya Sekarang masuk bulan Ramadhan bulan Ramadan dijadikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bulan umatnya wa Ramadan syahru umati bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku kenapa dinamakan bulannya umatnya karena di bulan tersebut umatku memanen kebaikan kebaikan kemuliaan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang mereka tanam pada bulan Rajab dan Sya'ban, nah, itu bagi orang yang menanam bisa memanen, tapi orang yang tidak menanam nggak mungkin memanen, atau yang ditanam apa nggak mungkin dia memanen yang lain. Kalau yang ditanam adalah keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, maka dia akan memanen hasil daripada apa yang ia lakukan, yaitu murkanya Allah, azabnya Allah. Karena itu, datang bulan Ramadhan, dia tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak mengagungkan, justru menghinakan dengan perbuatannya. Muslim, dia jualan makanan di waktu pagi, bahkan kalau dilarang terus katimangan nabi Oppo, lek ndak dodolan dipangani opo la lek lorongku ya Oppo. ini menghinakan dirinya menghinakan Ramadan dengan berjualan orang Bali itu kalau nyepi nggak ada yang protes Loh, terus kita kalau mau baca, tidak kelihatan tidak ada yang protes Loh, Ini ada keluarga saya meninggal Saya harus berangkat hari ini Tidak ada yang protes bandara ditutup itu. Tidak ada nerima mereka Menghargai apa yang ada dalam agama mereka Atau keyakinan mereka Kenapa orang Islam enggak? Kenapa tidak? Nah, karena dia tidak menanam kebaikan, tidak menanam ketaatan. Sehingga yang dia panen di bulan Ramadan Keburukan Sesuai apa yang dia tanam Tapi coba mereka Yang beristighfar di bulan Rajab Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertobat dari dosa-dosanya Kemudian bulan Sa'ban ia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Melakukan kesunahan-kesunahan Berusaha mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad Setelah mendekatkan dirinya kepada Allah Mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad dengan sholawat dengan sunnah-sunnahnya datang bulan Ramadan dia mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ya, keistimewaan dari Allah sehingga dia terus melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan tarawihnya dengan giamulelnya dengan al dan yang lain sebagainya dia agungkan bulan Ramadan nggak seperti bulan yang yang lainnya benar-benar ber, berbeda ini bulan Ramadan Ya, bulan yang sangat istimewa, kita sudah men sering mendengarkan, ya, sering mendengarkan kemuliaan dan keistimewaannya. Tapi hanya orang yang benar-benar berimanlah yang mau memanfaatkan dan mengambil kemuliaan bulan Ramadan. Tapi orang yang tidak beriman atau orang yang imannya kurang kuat sehingga menyia-nyiakan kemuliaan di bulan Ramadan. Walaupun itu dengan perbuatan yang mubah Tidur Bangun, tidur lagi Bangun, tidur lagi Sampai gak hatam sama sekali Al-Qur'annya Mana ada cerita Bulan Ramadan gak hatam Seperti apa kita coba Lihat para ulama Imam Syafi'i berapa kali hataman Bukan orang yang gak sibuk Orang yang super sibuk Lihat Rasulullah Setiap malam bertadarus Al-Quran Gak berhenti dengan malaikat Jibril Selama bulan Ramadan Loh kita enggak Ya kadang kita Tadarus kadang tidak Kalau ketinggalan tadarus Ya enggak ngodoi tadarus di waktu paginya Misalnya atau siangnya Enggak ya wis jadi membaca Al Qurannya kalau tadarus, kalau dia pas sip kerja, ya tidak baca Al Qur'an. Satu minggu dia kerja sip sore misalnya, lewat terawehnya, lewat tadarusnya, nggak baca Al Qur'an dalam satu minggu. Masuk pagi baru mulai lagi terawehnya plus tadarusnya. Itu kalau tidak ada gangguan setan yang lainnya, misalnya keluar, misalnya ini, misalnya itu dan yang lain sebagainya bulan Ramadan padahal bulan yang sangat istimewa kemuliaan keistimewaannya Ramadan ini nggak usah gak, gak, bisa diungkapkan dengan kata-kata pertama aja di dalam kitab ini sudah disebutkan hadisnya Rasulullah la ya'lamun ya nas ma fi Ramadan minal yumni wal baruka. kalau orang-orang itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan dari anugerah dan keberkahan Lataman nau niscaya mereka menginginkan ha? nah, haulan kamilah Ramadan itu satu tahun Coba hadis ini hampir setiap tahun kita dengar Hampir setiap tahun Ustadz Kiai Ulama menyampaikannya Bayangkan coba Nabi saja sudah mengungkapkan di dalamnya, ini sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat besar. Sampai Nabi mengatakan, kalau mereka tahu, pasti mereka menginginkan Ramadan satu tahun. Duh, ini hal yang besar, berarti di dalamnya, bukan hal yang kecil, bukan hanya yang sepele, tapi hal yang sangat istimewa. Yang bila kita meraihnya, mau tidak mau hidupnya bahagia selama-lamanya. Sampai mengharap satu tahun, mungkin kita satu bulan itu kalau bisa di korting, setengah bulan aja, bahkan kalau mungkin satu minggu aja, bahkan jika mungkin satu hari aja, Ramadan, jangan lama-lama. Tapi lihat Nabi. Nabi mengetahui, ngasih gambaran aja kepada kita dengan ungkapan, "kalau orang-orang tahu, bukan nabi mengatakan kalau kamu tahu, kalau orang-orang tahu semuanya, baik yang ada di zamannya nabi ataupun yang bukan di zamannya nabi." Anugerah yang diberikan oleh Allah Keberkahan yang diberikan oleh Allah Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Di bulan Ramadan Bagi orang-orang yang berpuasa Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan Bagi orang-orang yang melakukan ketaatan di bulan Ramadan Mereka nggak mau Ramadan satu bulan Setahun Walaupun itu nggak mungkin terjadi Tapi mereka menginginkan setahun Ramadan Ini bukan hal kecil Kalau kita sekedar baca, sekedar memahami artinya segitu aja. Pikirkan coba apa ya yang ada di dalamnya ya. Seberapa besar ya, seberapa istimewanya ya. Lo yang ngomong Nabi, kalau yang ngomong itu orang lain, kita masih tanya-tanya. Iya lah gede, lek Iya kalau istimewa, kalau enggak, ini Nabi. Enggak mungkin Nabi mengatakan seperti itu kalau bukan sangat istimewa. Pasti karena sangat istimewa. Bukan satu, sangat ya. Mungkin satu miliar sangat istimewa, bahkan mungkin lebih daripada itu. Makanya, kalau kita lihat dari kehidupan para aulia yang dekat dengan zaman kita atau yang jauh dari zaman kita, mereka benar-benar Ramadan ini meninggalkan segalanya hanya untuk beribadah kepada Allah segalanya. Aktivitas apapun itu yang bukan ibadah, bukan ketaatan, hanya mubah misalnya. Tidurnya dikurangi. Tidurnya dikurangi. Tarim itu kota Tarim, Tarim. Kalau sudah Ramadan itu malam hidup. Malam itu hidup. Masjid-masjidnya kalau pasar hidup sebentar toh habis isa habis traweh, atau habis isa, buka toko-toko buka tapi jam berapa sudah tutup lagi bukan buka mulai mah itu tutup sepi tutup semuanya sudah nah itu tutup total sampai setelah teraweh baru mereka buka buka sebentar to, tutup lagi Masjid-masjidnya sampai subuh. Masjid-masjidnya sampai subuh. Sini terawih jam sekian. Sini terawih jam sekian. Ini terawih jam sekian. Misalnya kita mau terawih 10 kali bisa. Dan orang sana terkadang dalam satu malam itu terawih dua kali Sampai tiga kali. Ada yang sedikit yang terawih satu kali itu rata-rata itu terawihnya dua kali. Berpindah dari ikut terawih sini, kemudian pindah ke terawih sana. Ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Jadi benar-benar memanfaatkan. Loh, karena apa? Kemuliaan dan keistimewaannya. Jadi mereka apa ya, menaruh dalam pikiran ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah akan mengharap Ramadan itu setahun. Itu mereka kejar itu, mereka cari. Hah? Mereka cari. Tapi kalau kita paling ngono-ngono ikut tok lah. Ramadan aru bantal. Kalau sudah buko... seger. Hape ra ra ra. Kon butal tarawih. Wantu, mari tarawih. Creng, hape meneng. Kenapa? ...nggak memahami. apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita membuat diri kita seperti bulan-bulan yang lain atau bulan yang biasa jangan eman rugi rugi seperti yang pernah kita jelaskan tuh kalau kita mengetahui harganya waktu yang kita miliki kita nggak akan mungkin buang sia-sia untuk sesuatu yang tidak bermanfaat nggak mungkin kalau kita tahu harganya waktu lah kita ini seperti anak kecil nggak tahu barang yang berharga sehingga apa dilempar dibuang dia nggak menyesal nggak merasa rugi kenapa dia nggak ngerti anak kecil HP misalnya nggak tahu HP itu belinya mahal mungkin ratusan atau jutaan atau bahkan mungkin bulan juta nggak tahu dia ngamuk dibanting HPnya pecah rusak loh dia merasa rugi tidak merasa rugi kepikiran enggak tenang dia nyantai yang tahu mikir aduh sampe juta larang iki kepikiran tak piro kelek di servis mikir kenapa tahu nyesel dia dan kepikiran sama kalau kita ini seperti anak kecil kita nggak tahu harganya waktu kalau kita tahu harganya waktu apa yang kita buang daripada waktu itu kalau kita tahu kita pasti nyesel pasti nyesel tapi kita nggak tahu sehingga kita buang sia-sia itu seperti anak kecil tadi itu coba ketika dia sudah besar nanti cerita nono mosok pak mosok bu tak banting unu. Lah eh, mana bu? Sudah gede, tahu. Lah kita kan belum tahu sampai sekarang waktu. Sampai sekarang kita nggak tahu. Mana yang kita sia-siakan waktunya. Gak bukan untuk belajar, bukan untuk berzikir, bukan untuk tafakur yang bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kepada kita, ama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita buang sama dengan bulan Ramadan. Kita nggak tahu, akhirnya bulan Ramadan kita buang-buang itu. Sia-sia. Dengan tidur, dengan begadang, dan yang lain sebagainya. Nah, ini kita buang sia-sia karena kita nggak tahu, tapi mereka yang tahu. Enggak benar-benar memanfaatkan keberadaan mereka di bulan Ramadan dengan al-Qur'an, dengan zikir, dengan ilmu, dengan kebaikan. Ini kebaikan itu, dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan datang bulan Ramadan yang akan datang, kita bisa benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, sehingga kita mengisi waktu-waktu kita di setiap harinya di dalam bulan Ramadan pagi, siang, sore dan malamnya dengan kebaikan ketaatan yang dapat merubah keimanan kita ya, kehidupan kita menjadi yang lebih bermanfaat, lebih berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad Li fi'l-Madinah mautalib ya'l-fali'i kibar Mata-mata zurhatika'l-kubab wa'diyar Mata-mata zurdar al-musafah khairdar حيث الهنا والمنا حيث الغنى واليسار ما زل به الأونس كل والصفا والمسار تنب خيامه به المختار سيد نزار مختار سيد نزار لنور مشرك على الافاق ظاهر جهار يا بخت من جاه وزار لزياره وزار يا بخت من طفاتك المشاهد ودار يا بخت من كان لي المختار وجار كل لي تلك المنازل جاركم خير جار يهناكم المجد الأرفع والهنا والفخار والهنا والفخار الله قد خصكم بحمد خيار الخيار أشرف نبي له مدد في كل الأكوان في كل الأكوان شار يا باخت من لا ذبي أو فيه ما استجار قَدْ فَاضَ السِّرُّ عَلَى أَهْلِ الْبَرِّ وَأَهْلِ الْجِهَارِ لَوْلَا لو مَا اللَّهُ خَلَقَ لِلْخَلْقِ جَنَّ وَنَارٌ لَوْلَا مَا قَامَ فِي الدُّنْيَا صَلَاحٌ أَوْ آمَارٌ دُنْيَا صَلَاحٌ أَوْ آمَارٌ ولا رأيت الحياة تخشبش صحب خوفه الهجار يا رب الأرباب يا من له عطايا كبار سالك بجاه النبي مختار خير الخيار انظر إلينا وقرب للبعيد المزار للبائد المزار والحمد لله رب العالمين. اللهم الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكر واغفل ذكرك وذكر الغافلون.

adada maklumatik wa midada kalimatik ulama zakaraka wa zakaraka wa zakirun wa wafala zikrika wa zikril ghafilun ربنا فانا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكي اهلنا وقرابات لنا في ديننا ما اهل الكتر انسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واهل اتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اغفر لنا كل شؤون واكر بالرضا منك كل عيون ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون نور انت اكرم ما ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفا بكتاب في للناس شفاء وعلى الال الكرام شرفا وعلى الصحب المصابه الغرار Allahumma hadina bi huda wa mimman yusharun fi ridak Wala la tuwallina waliyan siwa wa taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa wa wakil Wala la hawla wala la quwwata illa billahil aliyyil azim -al Allahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma salatan wa salaman daimain bidawami milkillah wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وشروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا علم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي فسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في, في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامئ في عطاك

فاتح بن ادم القبول وصلاح كل حال الى حديث رسول محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمسلمين. صلوات الله والسلام وعلى مجمعين اجمعين رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تابعهم باحسان الى يوم الدين. والارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الامنين والفقهاء والمحدثين. ومن فزين وائمه المستهدين ومقلدين وجميع المسلمين في الكتب النافعة الى رؤيه المجد الاسلام ابي محمد بن محمد الغزالي. و الى رزرم اجل الله وديني سويدل بن احمد الزنالوي وبدي بن احمد الزنالوي مقدم محمد بن علي بن علوي زين الشاب عبد الرحمن بن سكران ومر مخضار واخوانهما و الحبيب عبد الله يدرس بن ابي بكر العلوي وديني ومن فخرجو الشيخ ابي بكر بن سالم اخياجل بن سالم و الحبيب احمد بن محمد الحزجي بن عبد الرحمن بن محمد رجوفي بن العرش و الحبيب يوسف بن عابد الحسن و الشيخ سلطان الزبن بن غبران و عبد الرحمن بن عبد الرحمن عطاس و الشيخ بن الله برار الزادق غازي لبغل بلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واسوله مفروق <applause> مرحوم الشيخ مدى المدى المرمضة ومحبين محمد عليك نبيب والأرواح والدينا ووالديكم وعمواتنا وعمواتكم وعمات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق <applause> علينا وعموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وحجم من الدين الله وأسرارهم عند الله أن الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون قال فيتبنا سنة وأن يرزقنا الاقتداء بنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا منه ولا ولا أنك ولا عنه من الغافلين أنك ودرسنا اللهم شنا في زمرة المحبين والمحبوبين وجعلنا من المنذورين بعين عنايتك وارحمنا برحمتك الخاصة لهذه هذه النية وعلى كنة صالحة وعلى من صلى الصلاة وعلى من الحمار وعلى من وما شيخنا نبينا وما قصدك وما طلبنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلحني وذري واجعل الحاجة كلها مقضية دينية وأخرى واخروية بجاه اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها واليه يرجو الامر كله فتح يا عليم فتح يا عليم فتح يا عليم قريبا اللهم انا انا نسالك العلم لا ومشرب صب لهني وهب اللهم إننا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وصلى الله على سيدنا